fui a Dios Merim. Eci kan emang kelasnya parah ya. Yes. Tapi nanti dicobain, misalnya, tau lah Eci. Pelamar kali ini bernama Gilang Efrizal, berumur 27 tahun, dan berdomisili di kota Bandung. Sri Desi Purnamasari, gadis yang telah menjadi kekasihnya sejak 1 tahun 8 bulan lalu, telah memantapkan hatinya untuk menuju tahap yang lebih serius. Dalam kesempatan ini, Gilang yang cuek dan tidak romantis, ingin membuktikan bahwa dia juga bisa menjadi kekasih yang romantis. Hari pertama, saya dan tim langsung bertemu dengan pelamar kita di episode kali ini yang bernama Gilang, dan kami bertemu di wilayah alun-alun kota Bandung. Gilang! Halo. Apa sih yang pengen saya tanya sekarang, apa sih yang Desi nggak suka dari kamu? Ya, sebenarnya sih standar-standar aja yang dia nggak suka. Paling kayak saya suka nggak ada kabar. Ya, kita memang udah serius sih, udah kejadian yang serius. Karena kita udah hubungan udah hampir mau 2 tahun, okay. Dan saya juga udah merasa ada kecocokan dengan dia. Gitu. Ya, saya sih berniat untuk ya dia menjadi pendamping hidup saya. Desi itu dia cewek pekerja keras, dia cantik, menarik, dan agak keras kepala juga sih. Tapi dibalik itu semua, itu yang bikin aku suka. Oke, so far so good ya hubungan kamu sama Desi? So far so good sih, selama ini sih ya kita aman-aman aja. Oke, menjelang prosesi pelamaran, Desi nggak tahu kan? Dia itu yang paling penting. Justru itu. Ini kan rencana saya kan mau bikin kejutan kan buat dia. Aha. Ya selama ini sih dia selalu menyinggung saya bahwa saya itu hanya lelaki yang biasa-biasa aja. Ya kalau misalnya bahasa Sundanya sih ya lempeng tikis gitu. Okay. Saya pengen bikin kejutan sih, pengen bikin suasana yang romantis. Oke. Okay. Hari ini kamu ada komunikasi sama Desi? Ya hari ini sih kebetulan lagi nggak ada komunikasi karena memang kita lagi ada sedikit problem sih. Kalau boleh tahu apa sih problem? Jadi gini, pada saat akan menuju ke hari pelamaran ini, kan saya kan akan melamar dia, rencana melamar dia. Kebetulan dia tuh lagi ada event. Oke. Ada event. Ada event dan ini waktunya itu bentrok. Nah, waktunya itu. Nah, itu makanya itu saya bingung. Kamu hari ini belum telepon-telepon lagi sama dia? Belum, justru aduh. Itu. Bingung ini, ditelepon juga dari tadi dari pagi nggak diangkat sih. Enggak, saya butuh kepastian, jangan sampai nanti kita udah nyusun semuanya. Kita udah create sesuatu, tiba-tiba Desi-nya nggak bisa, kan itu yang bahaya tuh itu. Ya sih, bingung juga sih. Di hari pertama saya bertemu Gilang, kami langsung mendapatkan masalah yang cukup serius. Udah, okay. Gue mau coba masuk, pasti dia ada deh. Mau cobain dulu. Sip. Mudah-mudahan ada, dan pada saat eksekusi Desi bisa dibujuk untuk datang ke ini. Assalamualaikum. Kak? Teh? Ada apa? Ini sih, mau nanya kalau Desi ada di sini? Nggak ada. Kemana ya? Pergi dari pagi. Pergi dari pagi? Nggak tahu, nggak ngomong kemana-kemana? Nggak bilang kemana-mana. Oh. Soalnya nggak dihubungin susah sih. Oh, enggak. Oh, enggak. Tadi dihubungin nggak bisa. Nggak ada. Oke deh, yaudah. Mau komit dulu ya. Iya. Terima kasih, Teh. Iya, sama-sama. Ya, assalamualaikum. Gimana, Lang? Tadi sih udah coba ke dalam. Kebetulan ada kakaknya. Ya, tadi kakaknya bilang sih katanya nggak ada di rumah dari pagi. Ditanyain kemana, gak tahu katanya dari pagi. Lu gak tahu dia di mana? Enggak sih, gue yakin sih pasti dia ada di dalam sebenarnya. Cuman gak mau ketemu gue gitu. Dia tuh kalau lagi marah tuh diem. Ngediemin sampai beberapa hari. Di situ seperti itu. Ya sebenarnya sih saya jadi agak sedih juga sih, kecewa gitu. Sampai dia gak mau nemuin aku. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi.
Kalau ngambek gitu. Iya, dia selalu dimatiin. Atau coba lagi, coba sekali lagi. Penasaran. Soalnya pasti ada di dalam, nggak mungkin. Soalnya kan dia memang lagi belum ada kegiatan. Nomor yang ada tujuh tidak dapat dihubungi.